Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi file JPG tidak bisa dibuka di Photoshop. Oke, kita langsung coba buka foto ini menggunakan Photoshop. Pas kita buka muncul pesan seperti ini, teman-teman. Klik OK. Nah, fotonya juga tidak nampil, teman-teman. Kita coba pakai Open. Ini dia fotonya, masih sama teman-teman. Jika teman-teman ketemu file yang seperti ini, silahkan teman-teman coba cara berikut ini. Dan sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita lanjut. Pertama, klik kanan pada gambar atau file JPG. Kemudian pilih Open With, geser kursor, kemudian cari Paint. Jika sudah ketemu, lanjutkan dengan klik pada Paint tersebut. Lalu Paint akan membuka gambar atau file JPG tersebut. Kemudian klik File, lanjut Save As. Kemudian ketik nama file. Kemudian klik Save atau Shuffle. Lanjut kita kembali ke folder tempat penyimpanan file JPG. Kemudian klik kanan pada file, pilih Open With, kemudian klik Adobe Photoshop. Oke, jadi file JPG-nya sudah bisa terbuka, teman-teman. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng, tereng, teng, 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 teng.